Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bocornya gas, tepatnya pada regulator. Teman-teman jangan langsung ganti karetnya. Teman-teman harus memastikan dulu dengan cara meraba. Seperti pengalaman saya, bahwasanya yang bocor itu bautnya. Jadi hanya perlu pengencangan dan jadi. Mungkin dari pabriknya tidak dilakukan pengencangan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.